Jelang arus mudik, antrian vaksinasi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur diserbu warga. Warga rela antri di tengah terik matahari demi mendapatkan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan mudik. Hingga Minggu sore, gerai vaksinasi warga di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur masih dipadati warga. Meski tengah berpuasa dan cuaca terik, warga rela antri lama demi mendapatkan vaksin booster. Antrian mengular, namun warga tetap tertib dan tidak terjadi penumpukan. Selain dekat dengan tempat tinggal, warga yang hendak mudik juga bisa segera mendapatkan vaksinasi booster. Kan atau gimana? Udah kan semua tempat, ini lebih nggak harus ke vaksinasi kan, sesuai alamat. Sesuai alamat. Ya, ini buat pulang kampung kan harus ada syarat boosternya. Jadi booster. Mau pulang kemana, Bu? Mau ke Magelang. Diberlakukannya vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan mudik membuat warga menyerbu sentra-sentra vaksinasi. Untuk warga yang telah lengkap dosis vaksinasi tidak perlu lagi melampirkan tes negatif COVID-19 saat akan mudik. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.